Beginilah suasana Lebaran kalau di Bengkulu, guys, padat merayap. Nih, ramai sekali. Yang paling banyak ini tukang ayam, tukang daging sapi, tukang santan, tukang kerupuk, itu yang paling banyak orang belanja. Jadi yuk. Jadi di sini nih ramai sekali, guys. Itu nah, motornya aja pun udah pada penuh orang di sini. Mari kita cek orang-orang yang belanja, guys. Kebetulan saya, guys, tadi dapat THR, guys. Dapat THR. Jadilah kita dapat Panta, guys. Saya Panta Sprite, guys. Nanti dapat yang lain. Kita lanjut lagi untuk ngecek yang lainnya yang juga ramai di sini, tukang. Ini yang ramai tukang santan nih, guys. Ramai orang antri tukang santan. Nah, di sini karena bumbu-bumbu di depan udah banyak bumbu giling. Jadi di sini enggak terlalu ramai. Ini tukang apa? Tukang ikan asin juga enggak ramai karena orang bulan lepas Lebaran nanti enggak makan ikan asin. Ini tukang santan. Ini yang sepi ini nih. Yang ramainya di sana, guys. Ini tukang bumbu. Ramai sekali karena orang kan mau bikin rendang. Ya, mau bikin rendang. Padat merayap di situ nih, guys. Kita masuk situ, guys. Nah, di sini lagi tukang sayur, tukang ayam. Nah, di sini orang tukang daging. Tukang daging ini padat merayap. Ups. Satu. Di sini lagi orang ini bagian belakang. Nah, ini tukang santan paling pinggir, dia agak sepi. Yang ramai itu yang di bagian depan. Yang paling ramai ini di sini, guys. Nah, kita lewat pun susah. Padat merayap. Agak susah kita lewat. Ngapa kau, Pit? Secara langsung orang lagi video call. Nah, ini. Kalau di sini mah susah lewat, rame. Tukang bumbunya rame. Mau jadi wartawan gini? Ya, guys. Padat merayap, guys. Ya, tengok saking macetnya jalannya susah. Ya, masih rame sekali. Kalau udah bulan Ramadan ini sampai cukur kumis juga dijual, guys. Yang mau cukur bulu-bulu bolehlah, di sini banyak, 5.000 satu. Alat cukur katanya. Rame. Masih rame. Ini baru jam 12, belum lagi nanti siang sama sore. Uts. Makin rame, guys. Tukang bumbu orang, nampaknya orang ini mau bikin rendang. Santan, tukang bumbu, lontong, laris manis. Oke. Kita mau keluar, guys. Kita pulang dulu. Sesak napas dedek, bang. Nah, tukang ayam. Laris manis. Oke, guys. Jadi cukup sekian dari perjalanan kita hari ini. Pada jam 12 siang ini. Bau di sini. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe.